Seperti inilah kondisi jalan alternatif di kilometer 170 hingga 171 Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu saat diguyur hujan. Struktur jalan yang masih dalam tahap pengerasan base course menjadi licin saat diguyur hujan hingga kerap mengakibatkan kendaraan kelas berat amblas dan menimbulkan kemacetan panjang. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanah Bumbu mengatakan, Hernadi Wibisono, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan PT Arutmin Indonesia atau PT MJAB. Saat koordinasi, pihaknya meminta bantuan kepada dua perusahaan pertambangan batubara untuk melakukan pemeliharaan jalan alternatif dari kilometer 170 hingga 171 agar mudah dilintasi kendaraan saat diguyur hujan. Pemeliharaan jalan alternatif yang bisa dilakukan kedua perusahaan tambang batubara dengan menambah material pengerasan di ruas jalan yang berlubang dan licin saat basah. Jadi untuk jalan alternatif saat ini, saya sudah berkoordinasi dengan PT Arutmin dan PT MJAB untuk membantu pemeliharaan utamanya di KM171 di jalan alternatif di daerah satu sana. Kemarin jawaban mereka artinya bersedia membantu untuk kegiatan pemeliharaan di sana. Jadi artinya mungkin masih berupa perkerasan. Jadi di sana lapis perkerasan yang ada terus dipadatkan. Nah, mungkin pekerjaan di sana mungkin saat ini seperti itu. Di saat ini selain kondisi jalan yang masih ya kurang bagus kondisinya, kurang mantap, juga di ini ya penyebab selama ini kemacetan di sana adalah banyaknya angkutan yang overload, artinya odol, overload dan overloading, artinya ukuran sudah tidak standar, terus yang diangkut juga melebihi daya dukung mobil itu sendiri. Jadi kebetulan di sana ada tanjakan, nah itu yang mengakibatkan mobil yang sudah tidak layak operasional itu yang salah satu jadi penyumbang seringnya terjadi kemacetan di sana. Ditambahkannya, penyebab amblasnya kendaraan kelas berat di jalan alternatif kilometer 170 bukan disebabkan kondisi jalan licin ataupun curam, namun juga lantaran kondisi kendaraan amblas over kapasitas atau kelebihan muatan hingga kendaraan sudah tak layak jalan. Satu konfirmasi via telepon, Direktur PT MJAB Arifin Elmi mengaku selalu siap membantu penanganan jalur alternatif meskipun tanpa diminta. Namun karena keterbatasan kewenangan di wilayah konsesi korporasi lain, mereka hanya memperbaiki di lahan milik Pemda. Sedangkan PT Arutmin Site Satui saat dikonfirmasi tak bisa berkomentar karena terkait aset kewenangan kantor pusat Banjarbaru. Tim Liputan Duta TV Tanah Bumbu.